بسم الله الرحمن الرحيم احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Hadirin jamaah salat tarwih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sungguh beruntung Seseorang yang Allah izinkan untuk menunaikan ibadah puasa Karena tidak kita dapati Allah memberikan informasi tentang keutamaan satu ibadah melebihi di mana Allah menyebutkan tentang keutamaan seorang yang berpuasa Abu Hurairah menegaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbuna azza wa jalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam hadis qudsi Allah azza wa jalla berfirman Fa inna siyamu li wa ana ajzi bihi Sesungguhnya puasa itu adalah untukku wa ana ajzi bihi Dan Aku akan memberikan kepadanya pahala ganjaran keutamaan dengan alasan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi tersebut yada wa wa syarabahu li ajli. itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena seseorang meninggalkan Syahwatnya, makannya, minumnya, artinya hal-hal yang sebenarnya dibolehkan untuknya. Hal-hal yang sebenarnya boleh baginya untuk dia nikmati. Saat berpuasa, dia rela untuk tinggalkan. Dia berupaya untuk hindari. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadikan Allah, kemudian memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, maka ini menunjukkan juga sekaligus Allah mengisyaratkan tentang pentingnya seseorang tidak meremehkan niat ketika berpuasa, karena di sini Allah menyebutkan. Dia meninggalkan semua yang pada hari-hari biasanya boleh untuknya Yang biasanya ia bisa konsumsi Yang biasanya ia boleh ambil Yang biasanya dia boleh nikmati Kemudian ditinggalkan semuanya itu Hanya karena untuk taat kepada Allah Bukan untuk selain Allah Maka ini adalah niat pentingnya kita menjaga niat di dalam menunaikan ibadah puasa bahkan disebutkan seorang yang berpuasa dan kemudian tidak berniat di dalamnya maka la tukbal tidak diterima makanya Imam Syafi'i membedakan jika puasa yang ditunaikan adalah puasa wajib, maka niat itu harus harus dilaksanakan sebelum fajar. Artinya sebelum kumandang azan subuh, dia sudah harus niat. Kalau sampai subuh belum niat, tidak sah puasanya. Kecuali puasa sunnah. Boleh berniat setelah fajar. Sedangkan Imam Malik mengatakan cukup dalam satu Ramadan niat di awal bulan suci Ramadan mencakup 30 hari ibadah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan Sayyid Sabik dalam Fikus sunnah menyebutkan pendapatnya bahwa pendapat yang lebih dipegang oleh jumhur adalah hendaklah setiap kita memperbaharui niat setiap malam untuk puasa pada keesokan harinya. Makanya kita bersyukur kalau masjid terbiasa mengingatkan setiap tarwih jamaahnya. Mari sama-sama kita membaca niat puasa besok. Karena bisa jadi di antara kita kemudian menganggap ini hal sepele niat. Tapi kemudian dia melupakan niat. Dia menyangka puasanya, dia puasa, ternyata di sisi Allah tidak tercatat sebagai orang yang berpuasa. Karena niat akan membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Sehingga para ulama dalam satu kalimat mereka menyebutkan kam min amalin yatasawwaru bisuratin a'malil akhirah fasara a'malid dunia lisu wa fa akhirah betapa banyak amalan perbuatan yang nampak zahirnya terlihat seperti amalan akhirat tapi hanya sampai pada amalan dunia di sisi Allah artinya tidak bernilai sebagai amalan akhirat kenapa karena tidak benarnya niat. Begitupun sebaliknya, betapa banyak amalan yang nampak seperti amalan dunia, amalan biasa, tapi di sisi Allah ternyata besar. Bagaikan amalan akhirat dikarenakan apa? Husnin niyah, baiknya niat. Oleh karena itu jamaah tarwih sekalian, mari selain kita menunaikan puasa, Jangan lupa untuk memperbaiki niat kita. Niat yang benar itulah yang akan kemudian mengingatkan kita apa yang menjadi tujuan puasa. Yang sebagaimana dalam hadis qudsi tadi disebutkan, ta wa syarabahu li'ajli, bahwa saat ia puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena seseorang, bukan karena siapapun, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Maka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan itu di asri dilipat gandakan 10 bahkan ila ini bahkan sampai 700 kali lipat tapi kata Allah ketika puasa illasiyam kecuali puasa puasa itu Allah akan berikan sebesar-besarnya pahala sebagaimana setara dengan sebaik-baiknya bagaimana kita menunaikan ibadah puasa maka mudah-mudahan puasa kita kita laksanakan dengan niatan yang terus kita perbaharui setiap harinya dan kita tekatkan bahwa puasa kita dari hari ke hari di bulan Ramadan semakin baik terutama kita isi setiap detik ibadah puasa kita dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin itu yang bisa kami sampaikan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته